ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله تعالى بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan di dalam diri manusia tabiat mencintai kebenaran, menyukai yang namanya perkara-perkara yang maslahat, dan tidak menyukai perkara yang jelek. Semua di antara kita merasakan hal tersebut. Semua kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang menjaga sholat lima waktu, mereka itu lebih baik dibanding orang-orang yang menyia-nyiakannya. Orang-orang yang menjaga puasanya di bulan Ramadhan atau di bulan-bulan yang lain. Mereka itu lebih baik dibanding orang-orang yang tidak berpuasa. Semuanya kita mengetahui hal ini dan kita mengetahui benar-benar dengan kepastian bahwasanya orang-orang yang saleh itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak berjalan di jalannya orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. demikianlah perkara yang Allah wajibkan pada dirinya dan tidak ada satu pun yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam suratul Lail, "Inna 'alaina lal huda." Sesungguhnya wajib bagi kami kata Allah untuk menjelaskan hidayah kepada manusia. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. dan telah sampai nukilan kepada kita sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka telah jelaslah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ingin tegakkan hujjah kepada manusia sehingga di akhirat kelak tidak ada lagi yang datang lalu mengatakan ya Allah dahulu aku lalai Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam suratul a'raf autakulu, taqulu

akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak akan bergeser sedikit pun kakinya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' kemudian tidak akan ada lagi yang bisa mengatakan ya Allah dahulu aku seperti ini dahulu belum sampai kepadaku Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qad bashiru wa nadhir Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di dalam suratul Maidah Allah katakan, telah datang kepada kalian orang-orang yang membawa peringatan dan memberikan kabar gembira sehingga tidak ada lagi alasan, argumen untuk menghindar dari waqi' dari realita yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua kita menyadari dengan sebenar-benarnya Bahwasanya orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah, menjaga syariat-syariat Allah, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, menjauhkan dirinya dari riba, menjauhkan dirinya dari zina, dan maksiat-maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil lainnya, mereka itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih diharapkan selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Tapi pertanyaannya, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, mengapa hati ini begitu berat untuk menjadi bagian dari mereka? Mengapa jasad ini, badan ini begitu berat ketika kita ingin ajak untuk memanggil seruan Allah Subhanahu wa taala? Lima kali sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala shalah, hayya 'alal al falah. Kenapa begitu berat kaki ini untuk digerakkan agar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang saleh yang kita mengetahui dengan tabiat yang ada di dalam diri kita dengan hidayah yang telah Allah sampaikan berupa hidayatul ilm, hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Mengapa kita tidak bisa juga melangkahkan kaki ini agar kita termasuk ke dalam bagian dari mereka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawabannya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan إذا لم سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون برنسها بين الله سبحانه وتعالى inginkan hidayah kepada mereka, inginkan kebaikan kepada mereka, yashrah sadarahu lil Islam. Jika Allah menginginkan hidayah taufiq, hidayatul amal kepada seorang hamba, Engkau akan menyaksikan hamba tersebut teramat sangat mudah untuk mengerjakan ketaatan. Teramat sangat mudah untuk melaksanakan konsekuensi dari syariat-syariat Islam di dalam kehidupannya. Walaupun sedikit pun dalam sendi kehidupannya ia laksanakan di dalamnya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi mereka. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُرِدْ أَيُّ ظِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا Namun, orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan bagi mereka, Allah akan jadikan hati mereka sempit, sesak, untuk menerima hidayatul taufiq untuk mengamalkan apa yang telah datang kepada mereka berupa hidayatul irsyadi wal ilmi wal bayan mereka telah mengetahui ilmunya telah sampai kepada mereka tentang hukumnya akan tetapi begitu berat mereka melaksanakan sesuai apa yang Allah inginkan kata Allah itulah yang Allah jadikan di dalam hati orang-orang yang tidak Allah inginkan kebaikan bagi mereka perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan seorang hamba. Melainkan dikarenakan perbuatan hamba tersebut. Dan Allah mengetahui ada sesuatu di dalam hatinya. Yang tidak bisa bersatu dengan hidayah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Di dalam surat Al-A'raf. Sa'asrifu an ayati yatakabbaruna fil ardi Aku akan palingkan dari ayat-ayatku kata Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri mereka di atas muka bumi ini, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, dan ada di dalam hati mereka kesombongan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan palingkan hidayah dari mereka, sehingga konsekuensinya, kata Allah, pada lanjutan penggalan ayat di dalam Suratul Araf tadi. Sampai-sampai mereka melihat kebenaran ada di hadapan mereka, bukti-bukti bahkan mujizat ada di hadapan mereka. Mereka tidak akan pernah mau mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jika mereka melihat jalan kebenaran ada di hadapan mereka, mereka tidak akan berjalan di atas jalan kebenaran tersebut. Tapi... Kalau yang terbentang di hadapan mereka, jalan kesesatan, begitu mudah mereka menjalani jalan tersebut. Begitu lapang dadah mereka untuk berjalan di atas jalan kesesatan tersebut. Nes'alullah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan seorang manusia melainkan ada di dalam hati orang tersebut sesuatu yang tidak bisa dimasuki oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala fa iyyakum iyyakum wal kibr maka berhati-hatilah dari yang namanya kesombongan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innahu la mustakbirin tidak menyukai orang-orang yang sombong tidaklah Bani Israel Allah sesatkan melainkan dikarenakan dikarenakan kesombongan mereka menolak nabi-nabi mereka falamazaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin tatkala mereka ini sombong melampaui batas dan berpaling Allah pun memalingkan hati-hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tenggelam di dalam kesesatan sesungguhnya الله سبحانه وتعالى tidak menyukai orang أوران yang berbuat فاسق بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان بالمؤمنين غفورا الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Setelah ketika itu kami baru saja menguburkan di Baqi'il Gharqad salah satu jenazah dari kaum muslimin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk sembari menundukkan kepalanya ke tanah. Beliau memegang sebuah tongkat dan memukul-mukulkan tongkatnya di dalam tanah, ke atas tanah. Tiba-tiba beliau mengangkat wajah beliau seraya mengucapkan, "Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu qa fil jannati aw fil nar." Di tengah keheningan tersebut, Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah dicatatkan, telah ditakdirkan tempatnya di surga ataukah di neraka. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nad'ul amal wa nattakilu ala kitabina?" Ya Rasulullah, kalau memang takdir kita, Apakah di surga ataukah di neraka sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa lagi kita beramal? Kita serahkan saja kepada penulisan takdir kita di surga ataukah di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu memahami takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, beginilah cara memahami takdir Allah. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian. Meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap hamba akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amalan sesuai di mana namanya dituliskan. Lalu beliau menjabarkannya. Fa'amma ahlus sa'adah. Fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. ayyakum minhum. Adapun kata Rasulullah. Orang-orang yang namanya telah dicatatkan di dalam penduduk surga. Di dalam penghuni surga. Maka dia akan diberikan taufik Untuk mudah mengamalkan ketaatan-ketaatan amalan penghuni surga. Sebaliknya kata Rasulullah. Wa amma ahlu syakawah, li amali ahli Adapun. Orang-orang yang namanya telah tercatatkan sebagai penghuni neraka. Ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka waliyyadzubillah. billah al-muslimin rahimakumullah. hadis ini menjadi indikator di dalam kehidupan kita. Lihatlah keseharian kesahari kita. Lihatlah aktivitas dan realita kehidupan kita. Ketika kita merasakan di dalam keseharian kita, kemanakah arah kita beramal. Telah jelas hidayah datang kepada kita. Dikembalikan kepada kita. Katakan kebenaran datangnya dari Rabbmu wahai Muhammad. Siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman. Siapa yang ingin kafir silahkan dia kafir. Telah jelas semuanya datang dari Allah di dalam surat Nisa Allah berfirman rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima. itulah rasul-rasul yang kami utus kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah mereka agar tidak ada lagi di hari kiamat kelak orang-orang yang mengatakan ya Allah dahulu tidak pernah aku mendapatkan seperti ini ya Allah dahulu tidak pernah aku mendapatkan penjelasan sedetail ini tidak ada lagi demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lagi hujah dan argumen untuk mencari-cari alasan dari hisab Allah subhanahu wa ta'ala Fama'asyiral muslimin rahimakumullah Marilah kita introspeksi diri Melihat kembali realita kehidupan kita Setiap detik dari kehidupan kita bergulir Seperti itulah kita berjalan menuju garis finish dari kehidupan kita Maka hendaknya kita perhatikan ke arah mana kita berjalan kita sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Karena ini Allah wajibkan atas dirinya. Dan Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak pernah datang kepada mereka. Keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah ahlul fatrah. Maka hendaknya kita terus melihat. Hasibu anfusakum qabla Kata Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Hendaklah kalian introspeksi diri. Hisap. Hitung sendiri diri kalian. Sebelum di akhirat kelak kalian akan dihisap. Karena kalau kita introspeksi diri. menghisab diri kita sendiri di dunia ini masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri kita akan tetapi kalau hisab di akhirat maka tidak ada lagi tempat kembali nasallallahu salaam wal afia innallaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. وارزقه البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك ربنا إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون